Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Seprovinsi Jawa Tengah menyerahkan info kemanusiaan Palestina melalui Basnas Republik Indonesia sebesar 48.154.831.601 rupiah. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Daroji, kepada Ketua Basnas RI, Nur Ahmad, dalam rangkaian acara Tasyakuran HUT 23 Basnas yang digelar di Gedung Basnas RI, Jakarta. Bantuan yang disalurkan oleh masyarakat Jawa Tengah melalui Basnas Republik Indonesia akan segera dikirim ke Palestina bersama bantuan lainnya pada tahap selanjutnya.